Dia tadi naik mobil bak ke finish. Aduh, tunggu dulu, Pak. Dia tuh bohong. Dia tuh iri. Karena saya juara satu, dia juara tiga. Iri aja sih. Ente tete cemana. Hebat. Hebat. Makasih, Pak. Selamat kamu. Kamu jadi juara satu. Iya, juara. Dari pesantren Kun Anta. Ternyata gak cuma bikin rusuh, tapi bisa bikin bangga juga ya. Ustadz, ya. Tapi kok temen ya, Haikal sama Butet itu kalah dari Sobri? Ya, rezekinya Sobri kali. Wah, nah Haikal! Haikal! Juara dua. Iya kak, nggak apa-apa kok. Mungkin Arga memang belum bisa sekolah kak, karena nggak ada sepatunya. Maaf ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan keputusan kami panitia maraton, maka dengan ini memutuskan juara satu maraton jatuh pada nomor peserta 008 yang bernama Sobri. Sobri! Silakan. Dan juara kedua jatuh pada nomor punggung 026 juga dari Pondok Pesantren Kun Anta. Juara ketiga jatuh pada nomor dadah 012, saudara Haikal. Oke, silakan panitia untuk memberikan piala dan hadiah pada juara satu. Ya. Tunggu. Apaan sih? Pak Lurah, Sobri main curang, Pak Lurah. Dia tadi naik mobil bak ke finish. Aduh, tunggu dulu, Pak. Dia tuh bohong. Dia tuh iri. Karena saya juara satu, dia juara tiga. Iri aja sih. Oh ya, masa? Emang benar kan? Kamu ada bukti atau saksi yang memberatkan dia? Ada? Ada, tapi kayaknya nggak ada orangnya di sini. Yaelah, kalau kamu ngeles aja. Pak, saya kan udah bilang kalau dia tuh pembohong. Pak, jangan percaya sama si Sobri, Pak. Percaya sama Tuhan, Pak. Iya, betul, betul. Tapi kan... Loh. Bukannya kamu tadi yang ikut mobil saya? Kok kamu bisa dapat piala? Memangnya kamu ikutan lomba? Apa sih? Itu Pak Lurah, saksinya Pak Lurah. Sobri, kau benar naik mobil bapak itu? Benar banget. Sudah kamu lihat, Sobri. Ustadz itu sering ngajarin sama kamu kalau seorang muslim itu tidak boleh curang ataupun berbohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya segala penglihatan kamu, pendengaran kamu, hati kamu itu semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahim tum? Fahim. Dengar tuh. Bikin malu kunanta aja. Buka. Apaan sih? Kamu tuh gak pantas. Kayak curang. Oke, maaf. Maaf adik-adik ya. Keputusan tadi ada kekeliruan. Berhubung nomor punggung 008 telah melakukan kecurangan dengan
Bapak tadi yang telah mengadukan kalau dia telah naik mobil bak, jadi saya diskualifikasi. Jadi juara pertama saya serahkan pada nomor peserta 026, yaitu adik kita Butet. Dan juara kedua jatuh kepada nomor dada 012. Dan juara tiga nomor dada 019. Dari pondok pesantren. Anta. Tepuk tangan. Dan untuk Sobri, mungkin Pak Ustadz bisa ngasih solusi buat. Walaupun kamu sudah berbuat curang, tapi Ustadz akan memberikan kamu sesuatu. Apa Ustadz? Piala atau uang? Bukan, bukan. Bukan piala, bukan juga uang. Jebakan tikus. Oke, selanjutnya para panitia silakan untuk memberikan hadiahnya dari juara pertama. Aja juara dua Ustaz. Soalnya Aikal buat bantuin si Argo Ustaz. Ulalah. Oh, saya baru ingat Ustaz. Jadi, tadi itu saya ketemu sama anak yang namanya Arga. Dia bilang dia itu mau punya sepatu baru dari Aikal. Tapi saya enggak tahu ceritanya. Sebenarnya gimana sih, Sun? Jadi gini, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangkain dong. Bocah, ada perlu apaan datang sini? Kau mau ketemu ibu. Oh iya 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 iya. Jangan mengin jalan aja. Entar ke depan, entar ke belakang, entar ke depan, entar ke belakang. Boleh-boleh aja masuk, tapi jawab dulu dong tebak-tebakan dari saya.